tarot itu adalah kartu aja, jadi hanya buat iseng-iseng, seru-seruan, boleh percaya boleh enggak. Kalau ada yang baik berarti buat tambahan doa kita sama-sama. Kalau yang buruk-buruk ya hanya buat warning biar kita lebih waspada ya. Tahu dong? Okay. Nah ini dia. Jadi nanti tadinya akan melakukan kocokan. Ini dikocok bebas, kemudian setelah dikocok selesai, ditaruh dan diambil sesuai dengan tanggal lahir, bulan, tahun. Tapi okay, hitungannya okay, one by one. Oke, okay, paham ya? Oke, okay. Monggo. Bulan dulu. Ya, tanggal dulu. Yang tahu tanggal aja adalah. Jadi dengan tanggal baru dibuka. Oke. Okay. Kartu pertama ini prediksi universal dari Tania. Ada koin di kepala, ada koin di tangan, ada koin di dua kaki. Hoki semua di organ tubuhnya. Wow. Hoki semua di organ tubuhnya. Nah, oke, okay, ambil di bulan. Ini adalah simbol hoki dan saat sekarang sedang menghampiri Tania di segala sisi, di kepala, di tangan, di kaki. Bulan kan? Bulan. Oke. Okay. Ini gambar perahu, ada membawa pedang. Kemudian semacam pernah ingin pergi yang jauh, barangkali mungkin pengen nggak di Jakarta gitu kan, yeah, pengen punya kehidupan di luar negeri barangkali gitu kan, bareng suami barangkali. Tapi di sini ada penghalang, artinya penghalang itu yang nggak usah lah ke luar negeri, di Indonesia saja. Ya, tapi tinggal, ada keinginan. Tinggal tapi apa jalan-jalan nih? Tinggal, ada keinginan tinggal. Ya dulu aku pengen nih. Jadi lo? Gue pengen jalan-jalan aja. Enggak usah kayak pengen kayak, gue tuh pengen deh kayak tinggal di luar negeri sama anak-anak, misalnya buat pendidikannya gitu. Ngeliat dari situ doang sih, tapi udah gak mungkin lah. Jadi ya, di sini ada penghalang, artinya mungkin kayak izin dari orang tua yang gak mau anak-anaknya jauh dan sebagainya. Oke, sekarang tinggal tahunnya diambil dari 1111. Tunggu. Iya. Jadi untuk menyambut kesuksesannya, biar lebih cemerlang lagi, ada balance berbagi. Semakin berbaginya oke, maka tahun ini akan semakin lengkap pokoknya. Amin. Oh, kok belum nemu kartu jelek ya? Coba deh, bagus-bagus semua. Amin. Ya. Jadi adalah cup 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cup. 8 cup itu artinya kalau nggak pintar menyimpan, habis. Ah. Karena ada wadah yang bisa menyerap koin kita. Wadahnya sampai 8. Kalau bahasa logikanya ya, kita punya kebutuhan yang besar. Gitu. Sampai ada 8 cup yang kita isi semua untuk kebutuhan kita, maka finansial kita bisa sedikit terserap ke sana gitu. Atau barangkali mungkin karena mau ada bisnis yang besar. Syolong. Nah itu tuh, ini salah satu pengeluaran gitu. Tapi pengeluaran yang memang dari cup kita, bukan yang cuma dibuang gitu. Oke, lanjut. Apa itu? Di sini ada kartu kewaspadaan. Di sini adalah ini adalah menara dan ini terjun. Ya, ini mungkin something untuk berbisnis, pengeluaran berbisnis. Tapi kalau nggak hati-hati, di sini bisa terjun. Jatuh. Ya, bisa jatuh. Jadi harus ada kewaspadaan ketika kita mau berbisnis, harus lebih jeli lagi. Oke. Okay. Jatuh.
boleh berbisnis karena ini ada kesempatan banyak banget sampai 8 kali. Tapi kalau nggak hati-hati bisa terjun bebas. Harus waspada. Di sini ada warningnya. Oke, lagi. Yang terakhir, swing. Nah, jelas banget. Ini adalah sebuah ancaman. Setan nih, setan, devil nih. Artinya adalah kalau kita belum memahami tentang bisnis ini, akibatnya adalah bisa terjun bebas atau bisa habis. Gitu. Jadi ini adalah peluang yang bagus sampai dengan 8 kali. Tapi perlu diteliti betul biar tidak ketemu dengan terjun bebas dan hangus ya, gitu. Oke, ambil 3 kartu. Kartu yang pertama adalah masa lalu, kartu yang kedua adalah masa depan, kartu ketiga adalah solusi. 1 2 Kartu masa lalu tidak pernah kekurangan keuangan, lancar, tapi sedih. Oke, murung gitu. Kalau finansial nggak ada kekurangan, tapi sedih. Nggak tahu entah sedih dari apanya, kan gitu. Tapi ya jelas soal keuangan nggak masalah, hatinya sedih. Tuntutannya nih. Selalu. Masa depan adalah kita harus support diri sendiri, betul lebih semangat lagi, biar lebih kuat, berlari, berjalan. Gitu. Ya ini adalah. Tidak ada siapapun yang bisa menyemangati Tania kecuali Tania sendiri. Ini waktunya Tania harus semangat. Okay. Gitu. Di ke depan harus terus menjaga semangat. Solusi. Ketika sudah menjaga semangat bisa mengantarkan Anda ke satu titik bahwa bisa menjadi king and queen. Tuh. Bisa menjadi king or queen. Artinya bisa benar-benar settle, benar-benar aman. Walaupun tadi betul ada halangan-halangan, tapi itu jadi warning kita bahwa setiap kita mau melangkah, setiap kita mau berbisnis harus paham betul apa yang akan kita lakukan. Biar nggak terjun atau biar nggak hilang. Gitu. Gimana rasanya setelah dibuka-buka? Oh my god. Iya. Motivasi lah. Motivasi lah. Motivasi. Sekarang. Misua. Saya juga harus nih. Coba. Ini sebetulnya tante-tante saya nih pada mau. Tuh, lihat. Ini tante-tante saya mau ngintip. Ya, di-shoot lagi. Ini tante saya, dua-duanya tante saya. Ini pemain bulu tangkis sandal kan. Ini saya manggil tante Selfie sama tante Mia. Para pemain bulu tangkis syariah. Minta dibaca juga. Boleh. Ini kartu yang istri ambil, kita save. Kenapa harus di-set? Lalu sini? Ya, kenapa harus di-set? Karena ini adalah pasangan suami istri. Yeah. Dalam satu time. Yang pertama dari tanggal. Ini tanggal lahir sesuai KTP apa tanggal lahir bener? Hah? Yang bener lah. Berarti kalau KTP-nya di apa yang bener? Dua dunia berbeda. Ada sesuatu, ada satu keinginan yang belum tercapai, yang bisa dipegang tapi belum tercapai. Walaupun sementara harus naik bukit lah di sini artinya gitu. Jadi semacam ada perjuangan yang harus lebih untuk mendapatkan seluruh detik itu. Kartu pertama. Ini bulan. Kalau misalnya bulan Februari berarti 2, bulan Maret berarti 3. Berpotensi jadi pelengkap istri, berpotensi menjadi hoki istri, jadi faktor luck istri. The king. King. Gue faktor hoki. Gila, faktor hoki diungkapin. Gue faktor hoki. Oke, sekarang adalah mulai dari tahun. Kita mulai dari tahun 1, sekian. 1 dulu dibuka. Oke, di sini ada 3 wanita yang memegang kartu.
tiga wanita yang menganggap dan itu dewasa sekali semuanya. Artinya enggak gini. Ini bisa saja suatu hal yang bisa ibu, saudara. That's right. Yeah. That's right. Ini artinya bahwa tunggu. Maksudnya gimana sih? Okay. Maksudnya gimana? Gue kalau bersama wanita-wanita, gue agak sedikit harus jeli gitu. Gini. Ini sama dengan bisa saja untuk ke istri. Yang kedua untuk ibu sendiri. Yang ketiga untuk anak, ibu mertua. Anak bisa. Yang penting ini adalah tiga. Tiga itu adalah satu rangkaian dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus menghidupi tiga wanita. Oke. Gitu. Bukan istri, tiga istri ya. Bukan tiga istri. Bukan. Tapi kalau namanya istri. No. Bisa, enggak bisa. Enggak berlaku di sini. Oke. Tahun 9. Iya. Iya, dong. Kamu tahun 1800. Sejauh ini belum ketemu kartu yang teng. Tiba-tiba pas Mbak Mijan ngomong itu langsung teng ngajak keluar jelek tadi gue. Ini salah satu karakter buruk. Bahwa ini menyimbolkan spekulasinya terlalu tinggi dan sering salah spekulasinya. Sering berspekulasi tapi spekulasinya salah. Terjerumus akhirnya jadi merugikan. Nah artinya harus dihindari adalah di kedepan gak boleh terlalu cepat berspekulasi. Karena gak boleh terlalu cepat mengambil keputusan. Yes, betul. Jadi kalau sudah seperti ini kartunya, ketika kita tidak jeli maka bisa terjadi kemelut. Apa saja, mau bisnisnya, mau apapun itu. Oke, berikutnya. Kartu buruk satu muncul. Ini harus dihindari. Jangan gampang berspekulasi atau mengambil keputusan. Dari hoki yang terlihat di kartu yang pertama tadi, di sini ada banyak sekali tongkat yang bisa tumbuh sebenarnya, tapi ada yang terbuang, ada yang terambil, dan sebenarnya punya banyak peluang untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Kita paham? Punya peluang untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Oke, berikutnya, terakhir. Ada kartu yang spesial. Ada singa hitam, ada singa putih. Nah, enak. Nah, ada singa hitam, ada singa putih. Ada satu karakter di mana ketika memang sedang keluar emosi. Kalau lagi emosi ya gitu deh gitu. Galak. Gitu. Iya, kalau emosi itu ngeyelnya sampai bikin sakit kepala gitu. Keras kepalanya bikin sakit kepala gitu. Iya, singa. Tapi singa putih di sini adalah orang yang penyayang all family. Oh iya. Penyayang all family. Gitu. Penyayang tiga tadi. Nah. Iya. Nanti malam tidurnya jangan di kamar ya. Suruh tidur di ruang tamu. Jadi obrol. Nah, masih ada tiga lagi. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah masa depan, yang ketiga adalah solusi. Langsung tiga-tiganya. Bukan tiga-tiganya. Satu, dua. Nanti yang pertama, ini ada gambar yang membuang air. Seolah-olah menjalani kehidupan yang sia-sia di masa lalu. Gitu. Banyak sekali kegiatan yang sia-sia, percuma. Itu. Nah, ini yang harus dihindari lagi. Kemudian di masa depan lagi-lagi ada simbol bisa menjadi king. Lagi-lagi kan bisa menjadi dua king. Kali king jadi. Ya. Tapi solusinya adalah ini solusi nih. Harus membunuh lawan yang dengki dengan kita, harus membunuh musuh kita. Maksudnya membunuh bukan ditusuk ya, yeah. Gitu. Tapi bagaimana harus kita mengalahi si musuh ya, itu. Gitu. Solusi untuk semuanya adalah kita harus. Berarti ada orang yang dengki banyak. Ada orang yang dengki. Jadi artinya kita harus lebih pintar dari mereka. Gitu.
Oke, okay, overall sebetulnya no problem, keren, tapi yang pasti ada beberapa yang harus lebih mawas diri. Betul. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saya manggilnya bukan Mbak Minjan, Mbak Semi. Mbak Semi. Panggilan saya, panggilan kerennya. Karena kita sama-sama Londo, jadi manggilnya Mbak Semi. Aku Londo cuo. Tapi gimana Mbak? Walaupun ini emang seru-seruan. Seru-seruan. Oh kena. Ada maksudnya gini, sesuai nih, bener nih. Gitu. Ternyata tuh bener sih. Sesuai dan lebih ke motivasi kayak ya kalau kita mau mulai bisnis gitu-gitu ya. Perlu nah, yang tepat diomongin sama Mbak Mijan tadi, kalau baiknya jadikan tambahan doa, buruknya agar lebih kita mawas aja, mawas diri, introspeksi diri mungkin. Gitu. Jadi seru banget, makasih banget. Saya terima kasih Mbak Mijan, aku, luar biasa kita yang makasih. Ini niatnya mau nengokin bayi jadinya malah. Iya. Ini memang aku. Nih paling pinter nih emang nih. Terus keliling-keliling villa. Selamat saya untuk jadi ayah. Terima kasih Mbak Mijan. Terima kasih banyak Mbak Mijan. Makasih. Oke semuanya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita. Aku Tanya Nadira Official dan Mbak Mijan 1. Jangan lupa kalian subscribe. Dah.